Berikut ini cara untuk menghilangkan yang namanya aksesibilitas di HP Xiaomi ataupun Redmi. Ini bisa juga kalian praktekkan cara mengaktifkan karena di tempatnya sama. Biasanya aksesibilitas itu di sudut kanan bawah ada logo orang di sini, itu bisa dihilangkan dan diaktifkan. Untuk caranya kalian buka setelan atau pengaturan. Nah, setelah itu kalian bisa gulik ke bawah. Pilih yang ini, setelan tambahan. Kemudian di setelan tambahan kalian lihat ada menu aksesibilitas di sini. Nah, setelah itu kalian lihat dia kalau yang versi lama itu urutan menunya ke bawah. Kalau yang ini kita bisa gulir. Nah, yang ini ada menu aksesibilitas, silakan dipilih. Kalau kalian lihat kalau diaktifkan, yang ini pilih izinkan, pilih oke. Nah, dia ada tombol melayang di sini. Kalau dulu dia di tombol navigasi. Nah, ini bisa kita ganti kalau kita ingin ubah lokasinya ke menu navigasi yang ini. Jadi kalau kalian ingin mengaktifkan, silakan aktifkan tombol ini untuk custom letak simbolnya di sini. Untuk menghilangkan tombol ini dimatikan saja. Nah, hilang di sini, tidak ada lagi. Jadi seperti itu.